Sama juga bandingkan contoh kesabaran Nabi Musa AS. Nabi Musa ni hebat dah, tapi dia ada angin dia juga. Nabi kita tak pernah ada begitu. Nabi Musa ketika balik daripada Bukit Tur Sina di Mesir, dia dapati kaumnya ketika itu dah tukar agama. Asalnya sembah Allah. Dia naik bukit adalah urusan dapat wahyu apa semua. Turun-turun tengok kaum dia dah buat patung lembu tina dekat Bukit Sinai. Sampai sekarang ada lagi. Sampai sekarang ada di Sinai. Walhal masa dia tak ada tu, dia amanahkan kepada Harun untuk tolong jaga. Dia dah amanahkan. Jadi bila Nabi Musa turun, tengok Harun tak jaga elok-elok kaum dia, Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Lantas Nabi Musa ketika itu sampai satu peringkat, dia campak kitab Taurat. Dia tarik Nabi Harun. Allah rekodkan peristiwa itu dalam Quran untuk jadi pelajaran kepada kita. Qala ya Haruna ma manaka itra'itahum dallu ala tattabi'ani afa'asaita amri. Maka Musa berkata kepada Harun, hey Harun, apa sebab kau tak buat sesuatu bila kau menengok mereka tu sesat? Kau tak nak dengar cakap aku ke? Afa'asaita amri, kau nak dahaka dengan aku ke? Ha, itulah ayat Nabi Musa kepada Nabi Harun. Nabi Harun pun explain. Qala ya bna umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si. Bang, tolonglah bang. Janganlah tarik janggut saya. Janganlah pegang-pegang kepala saya. Maknanya Nabi Musa marah betul. Engkau ni, ada tarik janggut gitu. Dia tolak kepala. Tak boleh tolong sikit ke? Aku tinggal sekejap, tak boleh tengok ke? Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Ya ke ustaz, macam cerita drama? Eh buka Quran lah, surah Taha ayat 92-94. Nabi Harun merayuk, bang jangan tarik-tarik janggut bang, sakit bang. Sakit bang, garang Nabi Musa. Dalam surah Al-A'raf ayat 150, dia cerita lagi peristiwa itu. Qala ibna umma innal qawma stada'afuni wa kadu yaktulunani wa la tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qawmi zalimin. Wahai sepupuku, kaum kita ni menganggap aku ni lemah. Mereka hampir-hampir nak membunuhku. Tolonglah jangan jadikan musuh-musuh kita gembira melihat keadaan aku yang ditarik janggutku olehmu, kata Nabi Harun. Janganlah bang, dah lah aku ni orang hina. Kau buat macam ni lagi bertambah malu lagi aku. Orang padan muka kan aku. Dan janganlah masukkan aku dalam golongan orang yang dizalimi. Surah Al-A'raf ayat 150. Sekali lagi, kita bukan nak ngumpat Nabi Musa, tidak. Tapi tuan-tuan cuba bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda ketika rahsia perjuangan Islam dibocorkan oleh para sahabat. Tuan-tuan biasa dengar cerita seorang sahabat bernama Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu mengkhianati perjuangan Nabi ketika itu. Dia membocorkan rahsia serangan ke kota Mekah. Mekah ini nak dapat balik bukan senang. Nabi kampung halaman dia di Mekah. Ujung hati dia, jauh sudut hati dia, dia tetap nak dapatkan 10 Mekah. Dia nak buang semua bahala-bahala itu, nak balikkan Syiah. Madinah bukan kampung dia, tempat dia merantau. Dia nak juga balik ke Mekah. Dia dah buat perancangan macam mana kita nak masuk Mekah. Dari kerja-kerja gerak sarah, perang sarah, macam mana kita nak buat, siapa kita nak hantar untuk buat kerja-kerja espionage, semua dah dirancangkan. Tetapi perancangan Nabi itu akhirnya dibocorkan oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi tengah duduk-duduk, malaikat, Nabi punya special brand kalah kita. Special brand dia malaikat. Macam mana nak melawannya? Malaikat datang, ya Rasul, Hatib bin Balta'ah on the way ke Madinah ke Mekah dah. Bawa segala surat menyurat nak serang Mekah ni. Baik ambil tindakan cepat. Nabi pun terkejut. Lantas Nabi pun cerita kepada sahabat yang kanan-kanan, macam mana ni Hatib bin Balta'ah dah on the way dah ni.
Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menawarkan diri, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Ya Rasul, berikan izin kepada saya untuk kerat leher munafik itu. Kalau Tuhan kata go, saya go sekarang juga. Nabi dengan bijaksana telah menjawab, "Innahu qad syahida badran." Jangan, kata Nabi. Saya tak benarkan tindakan kasar kepada dia sebab dia ni veteran perang Badar, kata Nabi. Veteran perang Badar. Dia siapa-siapa sahabat yang masuk dalam peperangan Badar, dia ada special. Di sisi Nabi dia special. Sebab itu ketika perjanjian Bai'atul Ridwan, Nabi tak panggil semua sahabat duduk bawah pokok tu. Nabi panggil ya Ahlul Badar saja. Ini grup elite dia, GGK dia, Pascal-Pascal apa lah, yang unit khas saja yang boleh duduk sekali dengan dia. Geng-geng Ahli Badar. Ahli Badar ni memang grup elite betul. Perang pertama kan, orang lain masa tu baru belajar bunga silat. Dia orang kata bunga pun bunga lah, lawannya mana sempat belajar buah lagi. Pergi perang peduli apa. Tu yang Nabi sayang dia orang itu. Ahli Badar ada keistimewaan. Kata dalam satu hadis lain Nabi pernah sebut, "Milu masyiatum faqad wajabat lakumul jannah." Hadis Bukhari. Eh Ahli Badar, buatlah ikut suka-suka hati kau sebab kau semua memang dah nama dalam surga, kata Nabi. Hadis Bukhari. Jadi dia ada keistimewaan. Jadi ketika ketika berita itu sampai pada Nabi, Hatib bin Balta'ah ini bocorkan rahsia, Nabi tak adalah kelam kabut. Pergi tangkap, bawa depan aku, tarik janggut, ketuk kepala, tak ada. Nabi kata tenang, tenang, kita boleh selesaikan perkara ini. Nabi lantas dalam riwayat menghantar satu orang utusan pemacu bawa kuda paling laju di Madinah. Dia boleh potong pula kuda Hatib bin Balta'ah. Macam mana laju tu pun laju tu, dia boleh potong pula pada dia dah berjalan sehari lah. Lepas dia potong, ambil segala surat-surat yang nak dia puh laju tu, bawa semua balik ke Madinah. Dan Hatib Balta'ah tak adalah diberikan hukuman yang berat dan dia pun bertaubat. Dan Allah rekodkan cerita Hatib bin Balta'ah itu dalam Quran, Surah Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Eh orang beriman, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai teman setia, yang mana kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad atas faktor rasa kasih sayang. Jangan, kata Allah. Rupanya Hatib Balta'ah niat dia baik. Dia nak pesan pada saudara-saudara dia di Mekah, dia nak standby. Dia kata korang semua barang-barang boleh masuk beg lah, siap-siap. Tak lama lagi kita orang daripada Madinah nak masuk Mekah. Takutkan berlaku kekecoh. Saya ingat kita pun akan buat tindakan yang sama kalau kita tahu ada benda-benda nak berlaku. Contoh tuan-tuan kerja dengan agensi kaji cuaca ke apa misalnya, kaji cuaca mendapati Pulau Pinang, na'udzubillah cerita je, kena tsunami misalnya. Tuan-tuan warning tak pada saudara-saudara kita yang duduk kawasan? Kita akan warning. Sedangkan kita yang bekerja diamanahkan tak benarkan bagi warning sebab nanti huru-hara orang. Tapi atas dasar kasih sayang, Tuhan tegurlah. Jangan atas dasar kasih sayang kau bocorkan rahsia itu. Pecah rahsia huru-hara lah nanti. Tapi bottom line-nya, Nabi tarik tak janggut Hatib bin Balta'ah? Tidak. Dia punya akhlak begitu luar biasa. Padahal rahsia perjuangan dibocorkan, dipecahkan rahsia strategik perancangan. Apalagi perbandingan dengan Nabi. Kita selalu belajar dalam sejarah bahawa Nabi Sulaiman AS diberikan oleh Allah kerajaan yang begitu luar biasa sekali. Lalu orang pun membandingkanlah, alah awak tengok awak punya Nabi miskin, kita punya Nabi Bani Israel oh kaya-kaya, Nabi kita hebat. Tuan-tuan, kita tidaklah menafikan kehebatan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dia jadi raja, jadi hebat, apa sebab? Sebab dia minta. Dia minta. Bukan Tuhan bagi, dia minta. Ya ke Ustaz? Lain macam Ustaz ni ceramah, saya nak ngumpat para Nabi ni. Apa hal ni ya Ustaz?
Ini direkodkan dalam Quran. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku, anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Sad ayat 38. Nabi Sulaiman dapat kehebatan sebab dia minta. Sebab dia minta. Dan memang Tuhan berikan kepada Nabi Sulaiman segala yang tidak dapat dimiliki oleh orang. Nabi Sulaiman dia ada kerajaan, mana dia raja, dia kaya, kuasa tanpa batasan, isteri popular. Empat perkara ni kan orang tergila-gila nak sekarang ini. Orang nak sangat populariti, semua orang kejar kekayaan, kekuasaan, kemuliaan sebagai Nabi. Raja, berapa orang nak jadi raja? Malaysia saja saya ingat berapa orang dah mengaku jadi raja. Keturunan Sultan itu, keturunan Sultan ini. Saya dulu moyang saya gini lah ada. Dah tak ada. Selepas tahun 1957, lepas merdeka, siapa-siapa saja nak mendawa jadi raja dah tertutup. Dah benda tu habis. Dah jadi persekutuan. Tak ada dah. Sejarah boleh untuk kenang, boleh. Kok ada simpan regalia lama-lama zaman kerajaan Riau. Itu regalia saja. Dah tak boleh jadi raja lagi dah. Tak perlu nak cerita hal-hal dulu lagi dah. Untuk kenang-kenangan boleh. Nak tuntut tu. Kok adalah tuan-tuan sini. Kok mendakwa Pulau Pinang ni. Tuan-tuan dulu raja Pulau Pinang. Tapi tak boleh tuntut dah. Selepas tahun 57 dah tak ada lagi dah. Tinggal cerita sajalah. Alah cerita kalau dulu. Cerita. Ceritalah. Itu sajalah. Kita kalau nak main cerita zaman dulu. Banyak cerita kalau nak cerita. Tapi dah tak ada lagi. Maknanya nak menjadi raja ramai. Nabi Sulaiman memang dia raja. Memang dia raja. Dalam masa yang sama dia Nabi. Dalam masa yang sama dia kaya raya. Dalam masa yang sama dia mempunyai kekuasaan tanpa batasan. Dia punya kuasa luar biasa. Dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Queen of Sheba ini atau Malikat Bilqis, Ratu Bilqis ke Jerusalem. Daripada mana? Orang selalu kata Bilqis daripada Yaman. Ada pula kajian kata Bilqis ini bukan di Yaman, tapi duduknya di Yogyakarta. Di tanah Jawa, jangan main-main. Artinya, ni dan kajian dia buat di kawasan Keraton Ratu Bokor di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Sekitar 3 km ke arah selatan Candi Prambanan, 36 km daripada Borobudur. Sebab di sana candi ada 3, Borobudur di Magelang, Prambanan dengan Ratu Bokor. Jadi dia tarik daripada situ, maknanya daripada tanah Jawa kalau ke Jerusalem 12,335 km.